Yep. Halo guys and welcome back again to Els Production. Sekarang gua akan unboxing aksesoris lagi untuk digital kamera kalian. Ya, bagi kalian pengguna kamera DSLR atau video atau apapun itu, kayaknya aksesoris satu ini gua rekom banget untuk kalian punya. Bagi kalian yang suka travel a lot dan terus sering pindah data banyak ya, mau itu ke laptop atau ke HP, but this is a very good option for you and kita akan unboxing ini sama-sama. Let's go. Kita coba buka semuanya. Ini nggak cakep banget deh. Oke, udah. Gak ada apa-apa lagi dalamnya. Oh, ada apa nih? Coba kita lihat. Apa sih nih? Ini kayak warranty card ya. Fantheon Technology. Oke, guys. Ini adalah SD card reader, USB SD card reader merek Fantheon ya. Mereknya Fantheon 2-in-1 card reader, SD card atau apa ini, TF ya, gue gak tahu dah. Pokoknya ini adalah USB SD card untuk kalian bawa travel kemana-mana. Oke, okay? Ya bentuknya kayak pada umumnya ya, USB-USB pada umumnya gitu. Ini ada Fantheon, terus di sini dia ada slot untuk SD card dan TF card. Gua gak tau TF card itu apa, bet. Ya pokoknya ini untuk kamera lah. Jadi kalau kalian punya kayak yang seperti ini ya, jadi mungkin masih ada memory card yang lama yang bentuknya kayak begini, itu bisa dicolok ke sini langsung. Itu ini kebalik kayaknya. Oh, sorry. Nah, jadi dia pasangnya kayak gini, guys. Ini bukan begini ya, tapi kebalik. Dia ada gerigi di situ, kita dorong. Set. Nah, ini nanti dicolok ya. Nah, kalau kalian nggak mau pakai rumahan ya, kalian bisa copot SD card kalian ya, yang mungil ini, terus colok ke atas ini. Nah, jadi dia bisa dua. Misalnya kalian punya memory card yang lama, ada tuh memory card yang lama, jadi dia bisa colok dua gini. Yang saya tapi harus kebalik kayak gini. Nah, udah deh. Ini bisa dua begini ya, misalnya kalian mau transfer data. Nah, ini port satunya itu ke USB A. Jadi bagi komputer-komputer kalian atau laptop kalian yang masih punya USB A, dia bisa colok ya. Ke PC juga biasanya yang masih punya USB A, kalian bisa colok ini. Dan yang satunya itu adalah USB C. Nah, USB C ini kalian bisa colok ke mana? Kalian bisa colok ke HP kalian yang udah USB C. Jadinya sepertinya ini kayak OTG sebenarnya. Ya, ini jatuhnya seperti OTG, guys, untuk transfer data kalian. But ini sangat membantu banget. Gue pernah punya satu ini dan hilang. Jadi ya udah, akhirnya beli lagi. Terus ya kenapa nggak review juga ya? Langsung di review aja. Siapa tahu teman-teman membutuhkannya gitu loh, informasi ini. Ya, jadi ini adalah OTG atau USB reader, card reader untuk SD card kalian, SD plus TF. Kalian bisa input dua micro SD kalian untuk kalian masukin satu ke USB C atau klasik USB A. Oke, sekian mungkin itu aja review singkat banget unboxing Fantheon card reader. Oke, I will see you on my next video. Bye bye.